Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk saling mensupport channel ini, karena kan channel ini akan menyajikan berita-berita terbaru dari artis Indonesia. Ya, silakan sekarang juga ya untuk support channel ini. Caranya cukup mudah. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, kabar terbaru dari Merkin dan juga Anna Jobling. Ya, hari ini terlihat Merkin lagi disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sangat spesial di Korea Selatan. Ya, hari ini Merkin pastinya selalu bikin bahagia para fans semua. Ya, dalam sebuah postingan terbaru dari Merkin, Merkin menuliskan sebuah kata-kata yang sangat istimewa dan tentu saja bikin baper para fans semua. Ya, dalam postingan tersebut, Merkin menuliskan, "Hi you, I miss you, yes you." Itu dituliskan oleh Merkin. Ya, Merkin sangat merindukan sang kekasih tercinta, yaitu Anna Jobling. Seperti yang sahabat ketahui, saat ini Merkin lagi berada di Korea Selatan untuk melakukan sebuah proyek yang istimewa yang tentunya membuat para fans semua jadi bahagia. Dan sedangkan postingan terbaru dari Anna Jobling mengomentari postingan dari Merkin dan bertanya, "Dah boleh balik kembali ke Malaysia?" Ya, Anna Jobling bertanya, "Apakah Merkin sudah boleh balik ke Malaysia?" Ya, sepertinya memang sudah sangat rindu kali Anna Jobling pada Merkin. Semangat ya buat Merkin dan Anna Jobling, semoga cinta selalu bahagia. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.